Pada majlis sama, Perdana Menteri menyeru supaya budaya membaca, memahami dan menghayati Al-Quran terus diperluas bagi melahirkan generasi Al-Quran. Generasi Quran itu generasi dia baca, dia faham dan dia amalkan. Kalau tidak, kita ada apa dikatakan kesenjangan atau perbedaan. Kita bicarakan tentang indah, keadilan, tapi kita tolak ansur dengan penyelewengan, kezaliman, rasuah yang mendekat.